Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada anda semua. Apa khabar penonton? Kami mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat insya-Allah dan sepastinya sekarang ini tepat jam 9 malam anda bersama kami dalam Diari Rawat untuk kita membicarakan berkenaan topik-topik yang penting untuk kita ketahui bersama dalam dunia kesihatan. Sepasti anda menyaksikan kami di saluran berita RTM, saluran TV 1 dan juga melalui aplikasi RTM Klik serta kalau anda nak memberi komen ataupun berkongsi pengalaman berkenaan tajuk kita pada malam ini, anda boleh saja ajukan di Facebook rasmi kami Berita RTM. Hari ini bersama saya Munawar Azmi dan juga rakan saya Nirwan. Ya, Munawar. Dan alhamdulillah malam ni di Diari Rawat kita akan bawakan satu topik Munawar yang sangat, bagi saya sangat menarik secara peribadinya, kerana ini satu topik yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita dan kita sentiasa akan menghadapi ataupun kita akan berjumpa dengan orang yang ada masalah dengan topik yang kita akan bincangkan, iaitu sakit belakang dan postur badan. Tambah-tambah lagi zaman sekarang kan, bermacam-macam sebab, bermacam-macam punca dan juga faktor risiko yang akan menyebabkan sakit belakang dan juga postur badan yang tidak baik. Dan ada juga Munawar yang mengatakan, biasa kita dengar dulu-dulu, kita selalu dengar kalau orang-orang muda sakit belakang, apa lah kau ni, macam orang tua je sakit belakang. Tapi zaman sekarang ni, orang muda ke remaja ke kanak-kanak ke tak terlepas daripada masalah sakit belakang ni. Betul. Dan selepas ini bercakap berkenaan sakit belakang ini, ianya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, termasuk anda juga, para penonton semua, tanpa mengira umur dan juga jantina. Dan betul, kita lihat ia bukan satu perkara yang luar biasa. Betul. Di sekeliling kita pasti ada rakan-rakan kita, keluarga kita yang mengalami masalah sakit belakang. Jadi hari ini kita nak palusi apa antara punca-punca yang menyebabkan sakit belakang ini dan bagaimana cara pencegahan yang terbaik dan juga rawatan yang terbaik untuk anda. Dan yang paling penting sekali adalah bagaimana pakar kita pada malam ini akan menerangkan poster yang terbaik untuk kita mengelakkan sakit belakang. Betul. Dan malam ini juga kita akan mengenali secara anatominya bahagian tulang belakang kita. Dan kita akan faham. Dari situ barulah kita akan cakna dan kita akan lebih peka untuk menjaga kesihatan tulang belakang kita. Tapi apa-apa pun, sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, kita saksikan teaser terlebih dahulu topik pada malam ini, sakit belakang dan postur badan. Anda sering diganggu sakit belakang? Sakit belakang merupakan antara punca orang ramai ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Salah satu punca sakit belakang yang utama ialah postur badan yang tidak betul. Oleh sebab itu, tidak hairanlah jika ramai yang mengalami sakit belakang disebabkan salah tidur, terlalu banyak mengangkat barang yang berat atau tidak duduk dalam keadaan yang betul. Selain itu, mereka yang lebih banyak duduk juga didapati mengalami sakit belakang yang lebih kerap berbanding orang lain. Tidak dinafikan, mereka yang bekerja yang duduk dalam satu tempoh masa panjang lebih berisiko untuk mengalami sakit belakang. Jika anda ingin tahu tentang punca dan rawatan sakit belakang, mari ikuti penjelasan dalam Diari Rawat bersama tetamu di studio. Okey, itu teaser tadi berkenaan dengan mukadimah topik kita pada malam ini, sakit belakang dan juga postur badan. Okey, Niwan, bila kita berhadapan dengan pakar kita ni, otomatik kita rasa nak betulkan postur badan kita sekarang ni. Betul, Munawar. Terus rasa macam nak duduk tegak, betulkan postur dan sebagainya. Dari awal lagi, kita dah betulkan postur kita. Terasa tapi, secara otomatiknya. Tapi persoalannya betul ke tak postur kita ni, Niwan? Itulah persoalannya. Jadi malam ini, kita akan bersama dengan Dr. Azman Rafiq, pakar perunding neurosurgery, bedah otak dan saraf daripada Hospital Pusrawi. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan Diari Rawat pada malam ini untuk sama-sama kita mengupaskan topik berkaitan sakit belakang dan juga postur badan, Doktor. Terima kasih okay, kerana mengundang saya pada sesi Diari Rawat hari ini. Dan juga terima kasih kepada Hospital Pusrawi kerana memberi peluang untuk saya bersama-sama anda semua untuk berbincang sedikit sebanyak tentang postur dan sakit belakang. Okay. Jadi terlebih dahulu, saya Dr. Azman Rafiq, pakar bedah otak dan saraf, bertugas di Hospital Pusrawi dan Hospital Pantai. Dan saya telah bertugas sebagai doktor perubatan selama 23 tahun dan 11 tahun sebagai pakar bedah otak dan saraf. Wow, pengalaman 23 tahun tu yang akan kita cungkil pada malam ini. Betul. Banyak pengetahuan doktor kita nak kongsikan kepada penonton semua, khususnya bagi mereka yang mengalami sakit belakang. Sebab kan apa? Kalau sakit belakang ni kan, kita nak buat kerja, kita nak buat apa sahaja, ya Allah, rasa tak selesa jadinya. Betul, kan? Betul, Munawar. Jadi sebagai
sebagai permulaannya, doktor. Dalam zaman sekarang ni, kalau kita lihat dari segi pasarannya, doktor, ramai pengeluar-pengeluar yang mengeluarkan produk yang ergonomik. Betul. Tapi kalau individu itu sendiri yang tidak menjaga postur badan dan juga kesihatan diri pun, ergonomik macam mana pun tidak dapat membantu. Betul, ya, kan, doktor? Betul. Jadi, doktor, sebagai permulaannya, doktor, mungkin doktor boleh terangkan, berikan pemahaman kepada penonton kita dari segi anatominya, bahagian tulang belakang manusia. Silakan, doktor. InsyaAllah. Terima kasih, Nuran. Jadi, sebagai pengenalan, pertama sekali, tulang belakang kita sebenarnya terdiri daripada 24 tulang individual yang disusun secara bertingkat. Jadi ini sebahagian sajalah. Ini di bahagian pinggang. Of course, tulang kita lagi panjang daripada pangkal otak sehingga ke bahagian pinggang. Jadi ini adalah model tulang belakang, anatomi tulang belakang kita. Dan yang putih ini adalah tulang belakang. Ini bahagian depan. Ini pula bahagian belakang kita. Jadi di bahagian depan kita ada tulang. Dan antara dua tulang ni ada tulang rawan yang disebut ataupun yang dikenali sebagai disc. Jadi bila kita sebut pasal disc, inilah disc-nya. Jadi di antara setiap tulang ni ada disc antara setiap tulang ni, dan disc ni sebenarnya fungsi dia adalah seperti shock absorber. Macam shock absorber kereta. Jadi disc ni fungsinya adalah untuk meresap semua tekanan-tekanan yang kita alami dalam kehidupan harian kita. Dalam segala pergerakan kita. Contohnya bila kita berjalan, berdiri, duduk, melompat, bersukan, berlari, semua tu akan menyebabkan hentakan-hentakan yang kecil ataupun micro shocks. Jadi micro shock ni semua disebabkan oleh disc kita. Jadi bila kita lihat disc kita, bila kita melakukan pergerakan seperti duduk, disc kita akan terhimpit. Okey. Fungsinya adalah untuk mengelakkan geseran antara dua tulang ini, dan juga yang paling utama adalah untuk melindungi saraf tunjang yang lalu di kawasan tengah rongga. Okey. Jadi ini di bahagian badan. Ini adalah bahagian depan, ini adalah bahagian belakang. Di bahagian belakang pula kita ada sendi. Sendi yang terbentuk oleh tulang-tulang yang bertindih. Jadi sendi ini pun akan membolehkan pergerakan. Jadi bila kita bongkok, kita berdiri, kita merenggangkan belakang, jadi sendi ini akan bergerak. Jadi bila sendi dan disc ini bergerak secara sempurna, maka kita dapat melangsungkan semua pergerakan harian kita dengan sempurna, tanpa batasan, tanpa sakit, tanpa had. Jadi boleh kita lari, bersukan, duduk, berdiri lama, duduk lama, apa saja aktiviti yang boleh yang kita buat tanpa segala perbatasan. Jadi tak terbatas aktiviti kita. Okey. Jadi bila kita mengalami masalah slip disc, mana disc ni haus. Okey. Dia dah haus, dan bila dia haus, dia tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara sempurna. Maksudnya dia tidak dapat menjalankan fungsi untuk meresap hentakan dengan sempurna. Okey. Jadi bila berlaku keadaan macam tu, sendi di belakang ni terpaksa membuat kerja lebih untuk menampung disc yang telah haus. Jadi sendi ini akan terpaksa membuat kerja lebih, jadi terpaksa mengambil beban yang sepatutnya diambil oleh disc ni, tapi diambil alih oleh sendi tersebut. Jadi lama kelamaan sendi ini akan jadi radang. Bila timbul radang, mulalah timbul sakit. Jadi perumpamannya sama juga. Bila shock absorber tak berfungsi, bila kita bawa kereta masuk lubang kecil sampai ke tulang rasa sakit. Betul. Sama kat sini. Bila shock absorber kita tak berfungsi, bila kita duduk lama, kita nak bangun, kita nak lari, kita nak rukuk, kita nak solat, semua serba tak kena sebab sakit. Ataupun rasa tak selesa. Jadi ini adalah struktur anatomi tulang belakang kita. Okay. Dan struktur ini dijadikan dengan sempurna. Tujuannya adalah untuk melindungi urat saraf tunjang yang lalu di tengah-tengah rongga dan juga yang keluar daripada sisi. Okey. Jadi urat-urat saraf kita ini sebenarnya lembut. Lembut. Jadi perlukan struktur tulang dan tulang rawan yang kuat untuk melindungi fungsi urat saraf. Yang kuning ini adalah gambaran bagi saraf tunjang dan juga saraf periferi yang keluar daripada. So saraf tunjang tu yang lalu di tengah, jadi yang keluar tepi ni panggil saraf akar lah. Kadang-kadang kita fahamkan sebagai saraf akar yang inilah yang keluar di tepi ni. Jadi dalam model ni ada juga gambaran apa yang berlaku bila kita dapat slip disc. Jadi bila disc kita terkeluar, dia mengenai menyepit saraf akar yang keluar. Itulah yang jadikan punca sakit. Okey. Kita nak menyentuh terus berkenaan punca sakit belakang ni, doktor. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan berlakunya ketidakselesaan, kesakitan pada tulang belakang kita, dan bagaimana untuk kita fahamkan kepada masyarakat apa antara aktiviti-aktiviti ataupun penyebab utama kepada penyakit belakang. Penyebab utama sakit belakang sebenarnya adalah lebih kepada postur badan. Jadi postur badan yang tidak betul
boleh menyumbang kepada wujudnya sakit belakang. Terjadinya slip disk seperti ini ataupun radang di sendi. Itu adalah punca yang biasa kita lihat. Tapi punca-punca lain contohnya adalah kemalangan. Kemalangan masa sukan, sports injuries ataupun kemalangan di rumah. Jatuh benda tu pun boleh menyebabkan disk kita terkeluar dan menyebabkan himpitan pada urat saraf yang urat saraf akar ni. Jadi bila urat saraf akar ni tersepit, maka kita dapat sakit. Yang kadang-kadang sakit itu menjulur hingga ke kaki kita. Tapi punca utama yang saya nampak di kalangan masyarakat kita setakat ini lebih ke arah postur badan yang tak betul dalam menjalankan aktiviti-aktiviti harian kita. Contohnya cara berdiri, cara berjalan, cara duduk, cara kebanyakan kita kerja menghadap komputer. Betul. Kerja desk job. Jadi cara kita duduk, cara kita bekerja dengan komputer, kalau keadaan postur tidak betul, lama kelamaan dia akan menyebabkan masalah. Okey, doktor, menyentuh berkenaan postur badannya betul. Kita sering kali mewar-warkan kepada masyarakat untuk kita memastikan badan kita pada keadaan ataupun postur yang betul. Tapi kita rasanya molek untuk kita demonstrasi, kita tunjuk kepada penonton. Bagaimana kalau duduk ni posisi yang betul, bagaimana doktor? Lagi-lagi kalau kita yang kerap bermain dengan gadget dan komputer ni kan, bagaimana yang seeloknya doktor? Okay, betul doktor, zaman sekarang ni doktor macam ada satu terma dikatakan teknik. Bukan kata ini golongan yang bekerja saja, malah golongan kanak-kanak, remaja, termasuklah golongan warga emas sendiri pun doktor, masing-masing ada telefon yang canggih, masing-masing ada social media dan hari-hari itu saya rasa postur yang tidak betul yang akan menyebabkan sakit tengkuk, sakit belakang dan sebagainya. Ya, tidak dinafikan dengan wujudnya teknologi telefon dan juga kebanyakan kita sekarang ni orang kata tu addicted to the phone, sentiasa jumpa je tengok telefon, dan kadang-kadang sebelum buka puasa pun dah tengok telefon, masa bawa kereta sangkut dalam jam telefon. Jadi sebenarnya tak ada masalah tengok telefon. Apa yang kita kena fahamkan adalah posture badan kita masa tengok telefon tu. Bila kita sentiasa tunduk untuk jangka masa yang lama, jadi sudah tentu benda tu akan menyebabkan masalah radang di tengkuk kita. Memberikan beban kepada tengkuk. Betul. Dia akan memberikan beban kepada tengkuk kita, dan kalau kita maintain posture tu, kita biarkan diri kita menunduk ke bawah selama setengah jam, lebih daripada setengah jam kadang-kadang, dia akan menyebabkan kita mendapat sakit tengkuk. Kita buat sendiri pun kita rasa. Kita tengok bawah sampai half an hour, 45 minit tenung teleponnya, kita akan dapat sakit belakang. Jadi sebaiknya untuk kita melihat telefon pintar tu pada eye level ke atau bagaimana? Sebaiknya eye level lah, tapi bila kita buat eye level tu nampak pelik. Betul. Jadi bila kita letak telefon kat muka, semua kat belakang tu boleh baca. Okey. Betul. Nanti orang belakang boleh telefon. Bukan sekat kita je tengok telefon, orang belakang-belakang kita pun tengok telefon kita. Jadi benda tu pelik. Tetapi of course, itu yang terbaiknya. Cuma kita mungkin kena cari jalan in between lah, jalan penyelesaian supaya taklah tunduk lama sangat ataupun tunduk kejap lepas tu pandang ke atas, legakan regangan pada ataupun tekanan pada tengkuk kita. Jadi semua perkara tu perlu. Tapi kalau ialah siapa yang nak tengok telefon macam ni, carry on tak ada masalah. Cuma dia akan nampak pelik lah. Nampak pelik. Okey doktor, kita ambil contoh yang dekat dengan masyarakat. Apa yang kita selalu buat setiap hari kan. Sebagai contoh kita main telefon pintar ni kan. Lagi-lagi sekarang yang menjadi kerisauan doktor, kanak-kanak kecil kita tengok sekarang ni bermain telefon pintar dalam masa yang panjang, berjam-jam, 24 jam duduk macam ni. Betul. Jadi bagaimana kesan ni, komplikasi kepada tulang belakang mereka nanti doktor? InsyaAllah kanak-kanak komplikasi dia kurang sikit sebab mereka lagi masih lagi membesar. Cumanya diharapkan perangai itu tak terbawa-bawa lah. Sebab mereka masih lagi membesar, tulang mereka masih lagi muda, masih lagi kuat. Dan bila mereka membesar tu, kalau ada peluang untuk mereka membetulkan posture mereka dengan senaman-senaman yang biasa dilakukan, senaman posture, insyaAllah saya rasa untuk kanak-kanak saya tak nampak yang benda ini akan menyebabkan masalah di bila dewasa nanti. Tapi sekarang ni lebih pada yang dewasa, yang muda, yang umur 20-an, yang telah lekat kat telefon, sentiasa pandang telefon. Jadi mereka akan mula mengalami masalah sakit tengkuk pada umur yang lebih awal daripada apa yang kita lihat 10 tahun dulu contohnya. Jadi yang ini adalah satu masalah yang kita tidak dapat elakkan. Kita tidak boleh paksa orang tak pakai telefon. Cumanya nasihat saya adalah pakai telefon, tapi kalau boleh elakkan tunduk lama dan dengan kita bergantung pada telefon setiap masa lah. Biar dah tengok apa yang patut, then move on. Just
pandang ke atas, buat stretching sikit supaya melegakan tekanan tu. Jangan kita sentiasa sampai sejam lebih pandang telefon ke bawah, tunduk ke bawah, benda tu akan memudaratkan tulang belakang kita di masa depan. Lagi-lagi kalau ada yang layan drama Korea ke apa kan, 3 jam pun sanggup. Betul. Saya pernah ada satu situasi, doktor, yang mana dia pergi ikut kawan dia, pergi bersukan. Tapi dia tak bersukan. Dia boleh layan drama Korea. 2 jam, 3 wow. jam non-stop, doktor. Dan itu situasi yang sangat biasa kita lihat di dalam masyarakat zaman sekarang ini. Ya. Okey. Jadi sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, banyak lagi yang kita nak kupas, kita nak cungkil daripada pengalaman pakar kita pada malam ini. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Dari Rawat. Kita patut jadi negara sihat. Oleh Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan satu paket. Gula untuk pagilah selepas masa buat air. Petang kita minum masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupannya. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGovCloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGovUC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Without enough qualified social workers, people with disabilities who are already marginalized might become more vulnerable to other social issues. Okey, masih lagi bersama kami dalam Diari Rawat. Topik kita pada malam ini adalah berkenaan sakit belakang dan juga postur badan. Kita nak tanya kepada pakar kita. Mungkin juga para penonton boleh ikut serta bagaimana demonstrasi yang mungkin akan ditunjukkan oleh doktor. Sekarang ini kita nak tunjuk bagaimana postur duduk yang betul. Doktor. Betul. Jadi postur duduk yang betul sebenarnya dia tak mengira kursi. Yang pentingnya kita duduk dengan selesa. Tapi pastikan yang paling utama sekali kaki kita ni. Biar dia mencecah lantai dengan penuh, you know, good support. Jangan tergantung, jangan bila menjengkit tu maksud dia tidak begitu bagus. Jadi kalau kaki, jadi kalau kaki terjengkit tergantung, kalau kursi itu boleh direndahkan, rendahkan dulu. Okey, Munawar mungkin kena adjust kursi. Okey, supaya tak tergantung. Ataupun kalau kursi itu tidak boleh direndahkan, pakailah high heels. Supaya kita yang paling yang pentingnya kita support.
kaki kita, biar kaki kita tu flat on the floor sebanyak yang boleh lah. Keduanya yang pentingnya adalah lumbar support ataupun di bahagian belakang tulang apa tulang belakang kita ni. Jadi kebanyakan kursi di office ada lumbar support. Betul. Tapi katakan tak ada, then ambillah tuala yang kecil, gulungkan tuala tu, letak di bahagian lumbar support. Nah, contohnya yang tu ya. Jadi kalau ikut gambar tu, yang cara duduknya yang paling penting adalah lumbar support. Okey. Jadi bila kita betulkan lumbar support kita, automatic spine kita akan jadi straight. Jadi kalau tak ada lumbar support, kita akan menghulu ke depan, menjulur ke depan katanya, slouching position. Tapi bila kita betulkan lumbar support kita, insya-Allah automatically bahu kita akan tegak, kepala kita pun akan tegak. Yang itu yang penting. Okey. Jadi lebih daripada postur duduk adalah postur berdiri. Postur berdiri ini senang. Postur ni nak betulkan postur ini senang. Pergi je internet, Google, correct posture, ikut je gambar rajah tu. Ataupun suruh siapa-siapa, adik-beradik ke, kawan-kawan ke, saudara mara ke, check posture kita sama ada betul ke tidak. Jadi ini yang saya maksudkan tadi, kerja, tempat kerja, posture tempat kerja ini amat amat penting. Jadi kebanyakan masa bila kita duduk menghadap komputer, kebanyakan masa komputer itu lebih rendah daripada level mata kita. Jadi kebanyakan masa komputer itu lebih rendah ataupun direndahkan dengan saja sebab dalam dia lebih selesa pada pengguna. Tapi yang seloknya tinggikan komputer itu supaya kita lihat skrin komputer itu pada paras mata. Paras mata. Eye level ya. Dan dan kalau boleh juga dapatkan support untuk siku. Elbow. Okey, macam nilah. Ya. Okey. Biar siku tu bersambung ataupun dekat ataupun separas dengan meja supaya kita tidak perlu mengangkat tangan ataupun merendahkan tangan kita semasa bekerja. Ya. Jadi itu adalah faktor-faktor yang boleh membantu membetulkan posture semasa bekerja sebab kita duduk menghadap komputer ni lama ya. Dalam seharian ni bukan 8 jam tapi kadang lebih. Lagi-lagi sekarang work from jam, home 14 jam. Yes, exactly. Work from home adalah satu masalah yang saya dapat lihat di mana work from home tu tak semestinya work like office. Bila di office tu you ada desk, your chair, ada kursi yang proper. Betul, ya, yang proper. Jadi bila work from home ni kadang-kadang walaupun ada yang proper tapi lebih ramai prefer duduk di sofa, baring atas tilam, komputer letak bantal atas dada, komputer nak atas bantal, lepas tu kerja macam tu. Jadi of course, lepas tu kalau nak mengadu sakit belakang, sakit tengkuk ni, tak boleh dah cakap apalah sebab memang you know the posture is wrong. Betul. Jadi walaupun work from home, kalau boleh cubalah work dalam keadaan posture yang yang betul. Tapi ingin saya saya nak nasihatkan bahawa posture yang betul tak semestinya posture yang selesa. Sebab kalau kita dah terbiasa dengan posture yang tak betul tapi selesa untuk kita, bila kita nak betulkan kepada posture yang correct ataupun betul, tidak mudah. Tidak mudah untuk kita betulkan balik posture kita. Dia akan ambil masa yang lama, tapi yang pentingnya kita konsisten. Amalkan konsistensi dalam membetulkan posture kita sebab dia penting untuk jangka masa yang lama. Sebab tulang kita ni macam shock absorber kita boleh tukar. Betul. Shock absorber tulang kita ni tidak boleh ditukar. Tidak boleh ditukar. Boleh ditukar tapi dalam cara dengan cara pembedahan. Jadi kalau boleh kita elakkan lah, insyaAllah. Baik. Ya. Baik, Doktor. Saya nak pandang satu yang situasi yang kebiasaannya kita lihat dalam institusi kekeluargaan itu sendiri kan. Saya nampak ini pendapat saya, Doktor. Mungkin Doktor boleh betulkan. Golongan wanita lebih berisiko lebih tinggi mempunyai masalah sakit belakang berbanding dengan lelaki. Sebagai contohnya, situasi mendukung seorang isteri pula. Seorang isteri mendukung anak. Bila sampai satu masa yang dia akan pas kat suami dia, abang pula lah dukung anak. Tapi kesudahannya kedua-duanya ada masalah sakit belakang. Tapi lelaki mungkin boleh tahan lebih lagi. Jadi mungkin Doktor boleh bagi pendapat berkenaan itu. Pendapat saya sebenarnya risiko dapat sakit belakang sama je antara wanita dan lelaki. Cuma ada betulnya di mana di dalam masyarakat kita golongan wanita lebih membuat kerja-kerja rumah, menyokong anak. Jadi mereka lebih lebih tinggi sedikitlah, bukan tinggi banyak, tinggi sedikitlah risiko untuk dapat sakit belakang ya. Tapi untuk saya yang pentingnya kita amalkan aktiviti senaman setiap hari. Okey. Yang ini yang tu penting ya. Penjagaan berat badan amat penting untuk mengelakkan masalah tulang belakang. Dan juga kalau boleh dalam kesibukan hari kita tu, kalau boleh amalkanlah senaman, berjalan ke kalau boleh pergi gym, pergi gym. Sebab benda tu penting untuk membina otot-otot yang melindungi tulang belakang kita ni. Jadi tulang belakang kita ni penting daripada segi kita nak mengerjakan kerja-kerja harian kita. Jadi bila dah mula sakit dan sakit tu sama je antara perempuan dan lelaki,
kalau dah kena sakit tu sama jelah. Sama je. Sama je, tak ada beza. Memang sakit tu sakit, dia akan datang. Satu lagi perkara, mungkin doktor boleh sentuh berkenaan ialah wanita hamil. Sering kali mengadu bahawa mereka mempunyai sakit belakang. Mungkin dari segi poster mereka, doktor? Betul, yang tu memang betul. Wanita hamil memang sering kali, bukan memang tapi sering kali mengadu sakit belakang. Dan sakit belakang tu disebabkan bukan disebabkan oleh sleep disc sahaja ataupun kebanyakan masa tidak disebabkan oleh sleep disc, tapi lebih disebabkan oleh hormon-hormon hamil yang keluar yang mengendurkan otot-otot mereka, jadi otot-otot mereka yang rasa lenguh. Tambahan pula dengan kandungan yang dibawa, jadi memang tentu akan dapat sakit belakang. Dan insyaAllah biasanya lepas habis tempoh kehamilan tu, mereka akan pulih. Sakit belakang ini biasanya akan pulih dan mereka akan kembali seperti normal lah. Tetapi ada juga golongan-golongan wanita yang hamil tetapi dapat sakit sleep disc masa kehamilan. Jadi yang tu kita perlu rawat, tapi lepas tempoh kehamilan itulah. Tidak susah untuk mereka membetulkan posisi mereka semasa hamil, sebab keadaan mereka tidak apa-apa mengizinkan. Tapi insyaAllah lepas dah lalui tempoh kehamilan tersebut, maka dinasihatkan mereka cubalah menyertai kelas-kelas fizikal, physical therapy ataupun fizioterapi ataupun kelas-kelas yang kita banyak tengok sekarang ni, pilates, zumba, untuk membetulkan posture mereka sebanyak mana yang mereka boleh, insyaAllah. Betul. Jadi doktor, ada perbezaan bagi orang yang sakit belakang, macam contohnya golongan muda dan golongan tua. Adakah terdapat perbezaan dari segi dia punya tahap keseriusan ataupun severity dia? Ya dan juga tidak jawapannya. Ya, sebab di kalangan golongan tua, bila kita menua, secara automatik rawan-rawan ni, dis-dis kita ni semua akan jadi haus. Wear and tear. So memang akan kita akan dapat masalah-masalah sleep disc ataupun masalah-masalah orang kata spondylosis bila kita menua. Jadi di kalangan orang tua yang saya nampak, kebanyakan mereka datang dalam keadaan yang dipanggil spinal stenosis. Maksudnya adalah saraf tunjang dah terjewut. Puncanya adalah sebab kronik. Masalah sleep disc dan masalah radang sendi yang dah kronik, yang dah berpanjangan dan mungkin tidak diindahkan ataupun mungkin tidak diperiksa, menyebabkan saraf tunjang yang lalu di dalam rongga ni lama-lama dia akan terjewut. Jadi di golongan orang tua, sakit mereka lebih ke susah nak jalan jauh, susah. Betul. Tak jalan 1 meter dah sakit, dah lemah, dah kebas, kena nak duduk, buat kena rehat. Di rumah pun rasa terhad. Betul, nak solat pun susah. Jadi sebab tu ramai kita nampak mereka kurang sikit menyertai aktiviti-aktiviti yang berbentuk senaman untuk menguatkan otot mereka. Di kalangan golongan muda ni, biasanya yang saya jumpa datang dengan keadaan yang dipanggil acute disc prolapse. Maksudnya berlaku kemalangan, sama ada kemalangan jalan raya ataupun kemalangan sukan, sports injury, ataupun ramai-ramai sekarang ni rata-rata ramai pergi ke gym. Bila dah pikul berat ataupun weight lift yang melebihi had yang mereka boleh tanggung, jadi akan berlaku keadaan di mana mereka dapat sleep disc, acute sleep disc. Ada juga yang mengamalkan posture yang tidak begitu betul semasa bekerja dan lama-lama akan dapat acute sleep disc. Jadi mereka datang dalam keadaan yang acute, di mana kebanyakan datang sleep disc tu berlaku di satu kawasan saja. Dan dia mungkin mengenai satu urat akar yang keluar ataupun di satu kawasan spine kita, tulang belakang kita, dan keadaannya tidak begitu serius. Jarang-jarang berlaku serius lah. Biasanya keadaan tu boleh dirawat tanpa memerlukan pembedahan ataupun rawatan yang lebih daripada fizioterapi ataupun ubatan sakit. Tapi di golongan tua, bila berlakunya keadaan di mana spinal stenosis telah berlaku ataupun saraf tunjang tu dah tersepit, option rawatan kurang. Jadi kemungkinan besar mereka memerlukan rawatan pembedahan untuk membetulkan struktur tulang belakang mereka, dan juga yang paling utama, tujuan pembedahan adalah untuk melepaskan saraf tunjang tersepit tu. Jadi bila saraf tunjang tersepit, bila dibiarkan, lama-lama akan menyebabkan kebas,
lumpuh pun boleh, tapi jarang-jaranglah. Tapi boleh menyebabkan lemah anggota badan, kaki jadi lemah, susah nak jalan dan tak rasa. Kadang-kadang bila jalan tu tak rasa lantai. Okay. Itu adalah tanda-tanda di mana saraf tunjang tu dah tersepit. Okey, doktor. Saya ada mengenali seorang rakan saya ini. Dia mengadu sakit belakang disebabkan oleh masalah obesiti yang dialami, doktor. Dan doktor menyarankan beliau untuk menurunkan berat badan, tetapi setiap kali beliau cuba untuk bersenam, tapi masalah sakit belakang itu akan bertambah sakit dan menyebabkan ketidakselesaan kepada badan beliau. Jadi bagaimana untuk kita berikan bantuan dan juga nasihat dalam hal ini, doktor? Obesiti adalah antara faktor utama yang menyebabkan timbulnya masalah sakit belakang. Terutama sekali obesiti itu sebab berat yang ditampung tu banyak. Jadi tulang belakang kita akan mula mengalami masalah. Jadi untuk menguruskan badan, nombor satu yang paling utama adalah diet. Jadi kena ubah suai pemakanannya sendiri. Dan aktiviti-aktiviti sukan yang disyorkan tidak semestinya yang lasak. Tidak semestinya perlu berlari. Kalau tak boleh berlari, berjalan. Janji yang pentingnya adalah lebih ke arah konsistensi. Tidak perlu pergi ke gym dulu kalau tidak mampu ataupun tidak larat atau menyebabkan sakit. Buatkan aktiviti, buatlah aktiviti-aktiviti yang santai. Contohnya berjalan. Brisk walking katanya. Just walk. Mungkin berjalan sehari dalam 2 km hingga 5 km cukup. Kalau dilakukan secara konsisten, insyaAllah cukup untuk membantu dalam mengurangkan berat badannya. Dan juga yang paling utama adalah menjaga kuantiti dan juga kualiti makanan. Itu yang penting. InsyaAllah lepas tu bolehlah, adalah harapan turun berat badan dan kuranglah juga sakit tulang belakang. Ramai pesakit yang dah kurus ataupun dah mengurangkan berat badan mereka, kebanyakannya mengatakan sakit belakang pun berkurang. Jadi kadang-kadang tak perlu buat apa-apa. Biar dia kurangkan buat badan, buat senaman yang konsisten. Tidak perlu buat senaman yang orang kata itu high impact. Contohnya jogging ataupun pergi ke gym, tidak perlu. Kadang-kadang berbasikal, berjalan cukup. Dan rata-rata mereka akan mengatakan bahawa sakit tulang belakang mereka kurang selepas buat badan mereka berkurang. Okey, itu dia. Keyword dia adalah kualiti. Baru kuantiti. Yang penting dia kena konsistensi ataupun istiqomah lah kata orang kan dalam membuat sesuatu perkara tu. Jadi ada pelbagai lagi perkara termasuklah rawatan dan juga diagnosis yang mungkin kita akan bincangkan bersama dengan pakar kita pada malam ini. Tapi terlebih dahulu kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Tanpa pekerja sosial yang berkelayakan dan mencukupi, kami tidak mampu memberikan bantuan dan intervensi kepada golongan muda di Malaysia di saat mereka memerlukannya. Sembur sebaik-baiknya, bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Salah satu daripada sebab yang menjadi faktor kepada perbezaan pandangan adalah perbezaan pendapat dan juga faham keagamaan satu kelompok dan kelompok yang lain. Namun jangan sampai itu menjadi punca kepada perpecahan dan budaya mentakfirkan atau kafir mengkafir satu dengan yang lain. Kerana itu bukan sebahagian pada adab Islam. Kita lihat bagaimana contoh yang ditonjolkan oleh para sahabat dan juga para ulama zaman awal dalam menangani dan menguruskan perbezaan pendapat antara satu dengan yang lain. Dan mereka menyedari bahawa perbezaan pendapat adalah disandarkan
atas faktor dan sebab mendapatkan kebenaran atau mencari kebenaran. Dan mereka berijtihad dengan pandangan mereka berasaskan ilmu dan juga aspek-aspek yang rasional. Dalam masa yang sama, kalaupun berbeza betul satu dengan lain, maka di sana mereka sedar bahawa perbezaan mereka adalah atas faktor kasih sayang satu dengan lain. Jangan sampai menghina dan juga mengkafirkan satu dengan lain. Itu antara sebab bahawa rakyat dan juga masyarakat di Malaysia harus untuk sedar bahawa ini adalah suatu aspek yang penting untuk mempunyai daya tahan keislaman, akhlak dan juga adab Islam untuk kita menangani perbezaan, menguruskan perselisihan yang berlaku dalam kalangan umat dan masyarakat. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kupaskan berkaitan dengan isu ubat berlainan jenama. Adakah keberkesanannya masih sama? Saya ambil ubat original je. Ubat generik ini banyak kesan sampingan lah. Tak berkesan sebab dia kan ubat tiruan. Pasti anda pun kerap terdengar atau terbaca pernyataan seperti tadi setiap kali isu ubat generik dibincangkan. Okey, sebenarnya ubat innovator atau juga kerap digelar ubat original oleh masyarakat adalah ubat yang mula-mula diluluskan untuk dijual. Ia adalah ubat baru yang mula diperkenalkan dalam pasaran dan diberikan lesen pemilikan atau patent kepada syarikat yang menaja atau menemui ubat tersebut setelah menjalani pelbagai kajian klinikal dan penyelidikan. Panjang tempoh paten, syarikat lain tidak dibenarkan mengeluarkan ubat yang sama sehingga tempoh paten tersebut tamat. Ubat ini kebiasaannya mengandungi bahan aktif yang baru, formulasi yang baru atau cara administrasi yang baru. Kebiasaannya ia diberikan hak paten selama sekitar 20 tahun dan hanya boleh dijual oleh syarikat yang mencipta ubat tersebut. Ubat generik pula dihasilkan setelah tempoh paten ubat innovator tamat. Untuk diluluskan, ia perlu setanding dengan produk innovator dari segi kualiti, keselamatan dan keberkesanan. Ubat ini hanya boleh dipasarkan setelah tempoh paten ubat berjenama asal telah tamat. Kandungan bahan aktif dalam ubat generik adalah sama dengan ubat berjenama asal. Walau bagaimanapun, ubat generik akan diberi nama jenama yang lain yang pelbagai bergantung kepada syarikat pengeluar. Penting untuk ditegaskan di sini, ubat generik bukan ubat tiruan kerana bahan aktif ubat generik adalah sama dengan ubat innovator atau produk asal. Ubat generik mungkin mengandungi bahan tidak aktif yang berbeza berbanding ubat innovator kerana formulasi ubat generik yang berbeza oleh syarikat pengeluar. Bahan tidak aktif ini termasuklah bahan pewarna yang dibenarkan, perasa, pengawet dan bahan tertentu untuk penyelaputan tablet atau pil. Dakwaan yang mengatakan ubat generik tidak berkualiti dan mengambil masa lebih lama untuk bertindak dalam tubuh badan juga adalah tidak benar. Sebaliknya, tempoh tindakan ubat generik dalam tubuh adalah sama dengan ubat innovator kerana telah dibuktikan dalam kajian bioequivalence, ubat generik melepaskan dos bahan aktif yang sama ke dalam tubuh pada kadar kelajuan dan pada jumlah yang sama dengan ubat berjenama asal. Bagi mendapatkan maklumat berkaitan ubat-ubatan generik atau mengetahui informasi tambahan, boleh layari laman web bahagian Regulatory Pharmacy Negara NPRA di www.npra.gov.my atau portal kenali ubat anda www.knowyourmedicines.gov.my. Untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, pesakit dan orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-886-722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Persepsi masyarakat terhadap ubat-ubatan generik perlu diubah. Masyarakat perlu faham bahawa untuk sesuatu ubat generik itu dibenarkan untuk dijual atau dipasarkan di dalam negara, ia perlulah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Proses pendaftaran ini adalah sangat terperinci serta perlu memenuhi pelbagai keperluan yang sangat ketat. Semua ubat-ubatan berdaftar di Malaysia dijamin dari segi kualiti, keberkesanan dan keselamatan. Walaupun ubat berlainan jenama, keberkesanannya masih sama. Okey penonton, itu tadi berkenaan dengan kapsul farmasi dan sekarang ini kita nak beralih kepada perkongsian rakan-rakan kita di Facebook seperti yang kami war-warkan kepada anda. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun ingin memberikan ataupun berkongsi pengalaman bersama dengan pakar kita pada malam ini, anda boleh terus saja ke Facebook rasmi kami iaitu Berita RTM. Dan sekarang ini kita nak raikan soalan daripada sahabat kita di Facebook iaitu Saiful Ardan Jamaluddin. Assalamualaikum doktor, saya adalah pesakit
ankylosing spondylitis di mana tulang leher saya C5 dan C6 bermasalah memendek. Sekarang saya rasa belakang saya selalu sakit bila duduk lama, sama ada duduk atas kerusi atau duduk bersila. Adakah ini juga disebabkan penyakit tersebut? Dan saya pernah menjalani fisioterapi selama 2 tahun lebih. Nasihat doktor. Waalaikumsalam, Saiful. Jadi ankylosing spondylitis ni adalah sejenis penyakit di mana tulang belakang kita jadi keras. Ya. Jadi dibandingkan dengan tulang belakang yang normal, disc ni membolehkan tulang belakang yang normal bergerak secara fleksibel. Di dalam ankylosing spondylitis, disc dan juga ligamen-ligamen yang membegang tulang-tulang yang lain dia akan mengeras. Jadi yang terjadi ni adalah tulang belakang tu akan menjadi seperti bamboo spine. Dia bersatu. Jadi hilang flexibility. Jadi itulah puncanya seperti Saiful kata, C5, C6-nya dah memendek. Dia bukannya memendek tetapi dia sebenarnya dah hilang flexibility. Jadi alignment saraf alignment tulang belakang tu akan jadi kurang normal. Jadi sakit yang dialami di bahagian belakang bila diduduk untuk jangka masa yang lama, ya, benda tu berkaitan dengan ankylosing spondylitis. Fisioterapi adalah rawatan untuk mengurangkan impak daripada ankylosing spondylitis daripada segi sakit dan juga untuk memastikan sebanyak mana fleksibiliti yang masih lagi boleh diselamatkan berfungsi seperti biasa. Tapi hujung-hujungnya ankylosing spondylitis adalah jenis penyakit yang rata-ratanya memerlukan rawatan yang lebih rapi. Contohnya pembedahan ataupun rawatan dengan ubat-ubat tahan sakit untuk mengurangkan impaknya kepada pesakit yang menghadapinya. Okey, baik doktor. Okey doktor, berbalik kepada topik kita pada hari ini, sakit belakang dan juga postur badan doktor. Dalam sepanjang tulang belakang tu doktor, di bahagian cervical, thoracic dan juga lumbar tu, bahagian mana yang kebiasaannya yang akan memberikan impak, maksud dia mempunyai masalah yang sering berlaku pada tulang belakang seseorang. Dan juga doktor, seringkali kita lihat dalam situasi masyarakat sekarang, bila sebut, bukan masyarakat sekarang, daripada dulu lagi pun, bila sebut sakit belakang, jumpa doktor, ala biasalah ni, sakit belakang je, sakit belakang je. Tapi doktor mungkin boleh terangkan dari segi gejala, simptom sakit belakang ni sehingga yang memerlukan untuk mendapatkan pandangan ataupun rawatan daripada pakar. Okey, terima kasih. Jadi untuk menjawab soalan pertama, kawasan tulang belakang yang lebih kerap kena masalah sakit belakang ataupun slipis adalah lumbar dan cervical. Jadi sebabnya adalah lumbar dan cervical ni adalah kawasan tulang belakang yang banyak terlibat dalam pergerakan dan pergerakan-pergerakan yang kompleks. Ya. Contohnya cervical adalah di bahagian tengkuk. Okay. Jadi kita berinteraksi dengan dunia melalui kepala kita. Ya, kita melihat, memandang, pandang ke bawah, pandang ke tepi. Betul. Jadi banyak menggunakan pergerakan yang yang melibatkan kepala dan tengkuk kita. Dan jika pergerakan ini berlaku dalam keadaan postur yang tidak betul, jadi maka selama kelamaan akan timbul masalah slip disc di bahagian tengkuk kita. Dan di bahagian lumbar kita ni, lumbar kita ni adalah kawasan yang amat fleksibel. Dia membolehkan kita melakukan banyak pergerakan-pergerakan, contohnya bungkuk ke depan, bungkuk ke tepi, senaman-senaman ataupun pergerakan tata cara dalam sembahyang kita harian, sujud dan rukuk, semua tu berlaku di kawasan lumbar. Jadi lumbar ni adalah kawasan tulang belakang yang amat fleksibel. Jadi kalau berlakunya pergerakan di luar batasan, di luar had, contohnya kita tak biasa kita bermain sukan tanpa memanaskan badan, jadi berlaku sports injury contohnya, ataupun kita pergi ke gym angkat berat yang lebih, jadi benda tu akan menyebabkan impak yang besar kepada lumbar spine kita. Tapi lebih utama daripada kemalangan adalah posture. Jadi kebanyakan kita duduk pun dengan cara yang tidak betul. Contohnya kalau kerja di Lembah Kelang, rumah di Shah Alam, rumah di Kelang, rumah di Gombak, kerja di Angkasa Puri katanya. Naik kereta sejam setengah sangkut dalam jam. Jadi keadaan duduk dalam kereta pun tak betul. Saya pun samalah. Dah sangkut dalam jam, automatik kita tidak akan mempraktikkan posture yang betul dalam jam sebab kita akan duduk dalam keadaan yang selesa. Tapi keadaan yang selesa tidak semestinya baik untuk posture badan kita. Tidak semestinya baik untuk tulang belakang kita. Tambahan pula sampai ke kerja duduk lagi dalam keadaan posture yang tak betul. Jadi benda tu akan melakukan impak. Lama kelamaan akan timbul di mana kita mula ada masalah sakit belakang, terutama sekali dari segi radang sendi yang saya sebut tadi. Radang sendi yang saya sebut tadi di sini
dan juga slip disk seperti ini. Jadi ini akan berlaku sebab dalam kegiatan harian kita, kita tidak boleh elakkan daripada jam. Betul. Duduk dalam kereta tu berjam-jam. Betul. Kadang-kadang bila naik LRT berdiri berjam-jam. Berdiri pun bukannya kita akan beli lurus atau berdiri secara terus, ya. Kita akan bersandar, kita akan bergoyang-goyang lagi. Jadi semua tu akan menyebabkan postur kita tidak berapa betul dan akan menyumbang kepada wujudnya masalah slip disk. Cara untuk mengelakkannya, kita tidak boleh elakkan semua itu, tapi cara untuk mengelakkannya adalah cuba cari masa seharian, setengah jam ke sedalam sehari untuk bersukan, bersenam. Terutama sekali senaman-senaman yang menguatkan apa yang dipanggil core muscles, ya, otot-otot kita. Ya. Contohnya adalah senaman seperti planks kalau boleh, ataupun berbasikal ataupun berenang, semua tu bagus. Kalau ada keupayaan, kalau ada kelapangan, elok untuk cuba buat senaman-senaman tersebut untuk menguatkan otot-otot kita supaya sekurang-kurangnya bila kita berdiri dan duduk, postur kita akan betul. Contohnya lah. Okey. Ya. Okey, doktor, kalau bercakap berkenaan sakit belakang ni kan, ada yang menyatakan sakit belakang cuma berlarutan sehari dua hari, ada yang menyatakan berpanjangan berminggu-minggu. Istilah terma tersebut bagaimana untuk kita mengklasifikasikan sakit belakang tu adalah satu yang serius, doktor? Nombor satu adalah berapa lama sakit belakang tu wujud, ya. Jadi ada dua kategori, ada yang sihat, tak ada masalah, tiba-tiba lepas aktiviti bersukan ataupun kat rumah tu sekarang ni dah nak raya, jadi sibuk nak kemah rumah, angkat perabot, angkat tong gas, jadi tiba-tiba berlaku kesakitan yang amat sangat di bahagian belakang. Jadi itu yang panggil acute, ya, berlaku secara tiba-tiba. Keduanya adalah sakit belakang tu dah ada tapi sikit, dah lama dah, berlanjutan selama berbulan-bulan. Tiap-tiap kali duduk lama sikit, rasa tak selesa. Dia bukannya sakit tapi rasa tak selesa. Badan belakang rasa keras. Ada yang umpamakan macam jadi tegang. Duduk lama sikit jadi tegang belakang. Ataupun jalan jauh sikit dah mula rasa sakit di belakang, kena duduk kejap. Jadi yang tu adalah ditemakan sebagai kronik. Kronik yang lebih berlanjutan lebih daripada 3 bulan. Jadi kedua-duanya adalah gejala ataupun simptom sakit belakang. Cuma yang bezanya yang berlaku secara tiba-tiba tu, itu menandakan terjadinya acute disc prolapse. Maksudnya seperti inilah. Disc terkeluar secara acute, secara tiba-tiba dan menekan warak saraf, dan pesakit pun datang ke hospital dalam keadaan sakit yang amat sangat. Jadi benda tu dapat didiagnoskan dengan cepat dan dapat mendapat rawatan dengan cepatlah, dan dapat dielakkan daripada menjadi lebih teruk di kemudian hari dengan cepat. Tapi yang kadang-kadang yang bermasalahnya adalah mereka yang sakitnya sikit, yang timbul secara sikit dan berlanjutan untuk tempoh masa 6 bulan, setahun, 2 tahun, dan lama kelamaan dia akan sampai ke satu peringkat di mana sakitnya tak tahan lagi. Tidak boleh berjalan jauh, tidak boleh duduk lama. Jadi sakit itu tak pernah nak hilang. Awal-awalnya makan ubat hilang, datang sehari dua hilang, datang sehari dua hilang contohnya. Tapi lama kelamaan sakit itu jadi kronik, tak hilang, makan ubat pun tak hilang. Itu kebiasaannya lah, doktor, kan. Kadang-kadang kita sakit belakang ni makan paracetamol tak apalah, makan painkiller tak apalah, kan, doktor. Jadi apa pandangan doktor pula bila orang yang mempunyai masalah postur dan juga sakit belakang dan dia memilih tidak berjumpa dengan doktor tapi dia memilih untuk mendapatkan rawatan kiropraktik? Adakah itu akan memberi kesan ataupun boleh merawat masalah sakit belakang ni? Kiropraktik ni ada kebaikannya, tapi saya rasa perlu berwaspada sikit. Kiropraktik adalah rawatan yang meregangkan otot dan meregangkan sendi. Saya rasa dia amat berguna untuk setengah-setengah sakit yang melibatkan sendi-sendi badan, contohnya sendi lutut ataupun sendi bahu. Di tulang belakang pun tidak menjadi masalah sangat. Tapi apa yang saya nasihatkan adalah sebelum merujuk kepada pakar kiropraktor untuk masalah sakit belakang ni, saya sentiasa nasihatkan pesakit kalau dah sakit tu dah lama, dah kronik, rujuklah kepada pakar dulu. Sekurang-kurangnya periksa dulu ada ke tak terjadinya slip disk. Dan kalau ada dah terjadi slip disk, tahap mana keterukan slip disknya? Maksudnya slip disk tu jenis yang baru berlaku ke, dah kronik ke, dan yang paling utama adalah sama ada saraf tunjang dan saraf akar yang keluar tu, adakah mereka saraf-saraf tersebut telah tersepit ataupun dalam keadaan bahaya. Sekurang-kurangnya
get the diagnosis, buat MRI, tentukan ada ke tidak, apakah punca sakit belakang tu, dan tengok tahap mana sakit belakang tu ataupun punca sakit belakang tersebut, dan selepas tu pergilah ke kiropraktor kalau nak, kalau kalau rasa lebih selesa, pilihlah kiropraktor yang bertauliah dan berdaftar, dan beritahu kepada kiropraktor itu saya dah buat ujian dan memang saya ada masalah slip disc di L4 L5 ataupun di cervical, supaya kiropraktor itu sendiri dapat memberikan rawatan yang tepat dan tidak memudaratkan. Jadi tidak wajar juga kita pergi ke kiropraktor tapi dia tak tahu sebenarnya dah ada slip disc yang agak teruk dan saraf tunjang tu dah tersepit. Dia pun buat apa yang dilatih, apa yang dia tahu, dan kadang-kadang keadaan tu akan menyebabkan penyakit itu jadi lebih teruk. Okey, itu yang diberi penekanan. Pertama sekali kita jumpa dengan pakar terlebih dahulu. Betul. Lepas tu kalau nak cuba rawatan alternatif, pastikan anda berjumpa dengan orang yang mempunyai pentauliahan yang sebetulnya. Okey, selepas ini kita akan jawab satu persoalan daripada penonton kita dan juga kita akan berbincang berkenaan kaedah rawatan yang terbaik untuk penyakit ataupun sakit tulang belakang ini selepas ini. Tapi kita berehat dulu. Kita akan diskusi semuanya selepas ini. Ada kemahuan, di situ ada jalan. Mulakan dengan langkah yang kecil untuk menggapai impian yang besar. Seperti jembatan yang menjadi penghubung untuk yang terpisah. Memberi kebaikan bukan hanya untuk satu, tetapi semua. Setiap daripada kita boleh mendatangkan perbezaan. Walaupun ia sekecil-kecil tindakan, namun ia tetap mampu membawa perubahan. Jadilah insan yang membawa perubahan untuk memberi manfaat kepada diri dan masyarakat. Penghijauan Malaysia dilaksanakan mulai tahun 2021 menerusi kempen penanaman 100 juta pokok. Pokok? Ha, maksudnya semua jenis pokok. Tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dahan dan daun. Bersama kita jayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Terima kasih kerana menghijaukan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita. Marilah bersama-sama menjayakan program penghijauan Malaysia. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Okey, kami amat menghargai kesetiaan anda semua bersama dengan Diari Rawat pada malam ini dan kita akan terus bersama dengan pakar kita untuk bertanyakan, doktor, dari segi rawatannya, doktor, apakah rawatan yang biasanya diberikan kepada pesakit yang mempunyai masalah sakit belakang ini? Jadi dari segi rawatannya, berdasarkan dua perkara utama. Okey. Simptom. Simptom kalau pesakit datang dengan sakit, hanya sakit,
tiada kebas, tiada lemah, boleh jalan jauh tak ada masalah. Hmm. Tapi simptomnya lebih menjurus pada sakit sahaja, sakit belakang ataupun sakit yang menjulur ke kaki. Jadi rawatannya lebih ke arah mengurangkan sakit. Okey. Maksudnya tidak memerlukan pembedahan. Hmm. Jadi rawatannya adalah ubatan sakit, fizioterapi. Dan juga apa yang dipanggil radio frequency ablation ataupun suntikan radio frequency yang khusus berdekatan dengan urat saraf yang menyebabkan sakit. Jadi kebanyakan pesakit yang datang dengan hanya sakit tapi tidak mengalami masalah sepitan urat saraf. Maksudnya urat saraf mereka tidak tercedera, tidak terjejas, tak ada penyakit kebas, tak ada lemah. Jadi cukup memadai untuk mereka hanya mendapatkan rawatan. Pakai bengkung membantu ke, doktor? Untuk pakai bengkung membantu untuk membetulkan postur. Ada juga pesakit yang mendapat keselesaan bila pakai bengkung. Tapi pakai bengkung bukanlah rawatan yang yang sebetulnya lah. Bukanlah rawatan long term. Ada satu lagi, doktor. Saya tengok ramai yang berkongsi berkenaan menggunakan pendakap, doktor. Satu untuk membetulkan postur ataupun untuk mengurangkan kesakitan belakang. Pendakap tu ya, dalam istilah perubatan kami pun pakai juga, tapi lebih ke arah pesakit-pesakit yang mengalami skoliosis yang dikategorikan sebagai mild, ataupun pesakit-pesakit yang mengalami kecederaan tulang belakang, di mana berlaku patah tulang belakang. Tapi kalau tidak ada masalah tersebut, saya rasa posture boleh diperbetulkan secara individu. Google saja correct posture, praktikan hari-hari. Praktikan secara konsisten, insyaAllah posture akan betul lah. Tapi untuk membantu membetulkan posture dan mengurangkan sakit belakang ni, saya rasa rawatan fizioterapi amat penting untuk membantu dalam perawatan sakit belakang. Okey. Bagaimana pula yang dengan satu kategori lagi yang... Jadi kategori yang kedua adalah kategori di mana berlakunya gejala komplikasi daripada slip disk. Jadi maksud komplikasi adalah bila berlakunya slip disk seperti dalam kes ni, saraf akar ataupun saraf tunjang dah mula tercedera. Nah, dalam kes-kes tersebut, pesakit akan datang dengan kebas. Dia akan rasa kebas yang persisten ataupun yang kejap pada kejap tada, lemah di bahagian kakinya. Dan ada juga kadang-kadang sangat-sangat pesakit datang dengan keadaan yang susah mengawal kencing. Jadi of course setelah kami menjalankan ujian-ujian yang khas, jadi dalam kes-kes tersebut pesakit mungkin perlu menjalani pembedahan untuk membetulkan keadaannya. Jadi kategori pembedahan pun ada macam-macam kategori pembedahan, bagai-bagai kategori pembedahan. Sekarang ni lebih kepada pembedahan yang dipanggil minimally invasive, itu melalui pembukaan yang kecil, menggunakan alat-alat teknologi yang khas, contohnya sebagai endoskop ataupun mikroskop, untuk sama ada kadang-kadang kita hanya mengeluarkan bahagian disk yang terkeluar. Cukup untuk mengurangkan gejala pesakit tersebut. Tetapi dalam keadaan kes yang kronik, di mana berlakunya sepitan, maka kita perlu menjalankan pembedahan yang lebih besar. Contohnya memasukkan implan, masukkan skru untuk menstabilkan tulang belakang tersebut. Okey, itu penerangan yang perlu kita fahami secara bersama untuk kita mengelakkan daripada masalah sakit belakang bertambah serius, cara pencegahan dan juga kaedah rawatan yang terbaik untuk anda. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Azman Rafiq, pakar perunding neurosurgery bedah otak dan saraf Hospital Pusrawi atas perkongsian pada malam ini, doktor. Insya-Allah dengan segala perkongsian ini dapat membantu masyarakat dan beri manfaat kepada kita semua. Dan insya-Allah jangan lupa untuk saksikan minggu hadapan, kita akan membawakan satu topik yang berkaitan dengan diabetes ataupun kencing manis, topik yang diberi nama hypoglycemia. Iaitu kadar gula dalam darah yang rendah. Okey, jadi untuk kita bersama pada minggu hadapan, pastikan anda tu setia bersama kami di saluran berita RTM, saluran TV1, ataupun anda boleh itai kami di YouTube Berita RTM untuk saksikan siaran ulangan diari rawat pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Sungai Kesegara, Palestin, pasti merdeka.